Kongres luar biasa Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang Sumatera Utara yang digelar hari ini akhirnya memutuskan Muldoko sebagai ketua umum partai. Di kongres ini juga kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dinyatakan dimisioner. Terpilihnya Muldoko seolah menjawab tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tentang adanya kudeta di tubuh partainya. Sebelumnya, Ahaye menyatakan bahwa kudeta ini ada restu istana. Meski demikian, belakangan Ahaye meralat bahwa Presiden Joko Widodo tak tahu menau perihal ini. kisruh Demokrat pun meruncing hingga terpilihnya Muldoko. Sejumlah dugaan awal itu pun kembali menyeruak ketika pengamanan dan KLB versi Muldoko berjalan seolah mulus meski diwarnai kericuhan kecil. Inikah titik nadir suramnya Partai Demokrat yang sudah jatuh pada pemilu lalu? Lantas, apakah Muldoko sah sebagai pemimpin terpilih versi KLB Sumut? Kongres luar biasa menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa. Bagaimanapun juga, Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dilakukan oleh e, segelintir elit Partai Demokrat, sudah digelar. Tapi, memang wajib kita akan bertanya-tanya, seberapa sah Kongres Luar Biasa ini? Apakah memang sudah sesuai dengan ADART art partai? dan juga pertanyaannya apakah ini juga menjawab kebingungan publik sempat ada bantahan benarkah memang bahwa upaya kudeta itu benar-benar adanya pemirsa itu akan saya bahas di malam hari ini sudah hadir di sini Bang Rai Rangkuti, selamat malam. Malam. Ya, dan juga telah tersambung langsung dari Medan Sumatera Utara, Pak Marzuki Ali. Assalamualaikum, Pak Marzuki Ali. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Dan saya juga akan menyapa eh, Bang Renanda Bahtiar yang merupakan wasekjen Partai Demokrat. Bang Renanda, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Sekarang saya ingin ke Pak Marzuki dulu. Pak Marzuki. Ada apa yang terjadi di Deli Serdang Sumatera Utara? Mengapa tiba-tiba kemudian ada kongres luar biasa sementara Pak Marzuki Ali begitu kencang mengatakan tidak ada upaya kudeta yang dilakukan? Bagaimana? Ini saya perlu jelaskan terlebih dahulu. Jadi sampai detik terakhir saya itu betul-betul tidak terlibat urusan masalah KLB. Sampai kemudian saya dipecat. Nah, pada saat uh, dipecat kemudian ada undangan untuk acara KLB ini karena saya tidak lagi membawa uh, diri saya sebagai kader demokrat saya datang pribadi uh, itu pun tadi mis uh, komunikasi saya diundang untuk datang pagi pesawat jam 7 sampai Medan tetapi sampai di Medan tidak ada angkutan apapun dan saya siap untuk kembali ke Jakarta sebetulnya. Nah, tadi ketemu Pak Johnson dengan teman-teman, ada juga Pak Madri, tadi juga ngobrol panjang kami tentang uh, Demokrat, bagaimana saya sudah berusaha untuk supaya DPP buka komunikasi, jangan sampai KLB ini terjadi. Kan Pak SBY itu kan dulu atasan daripada Pak Muldoko. Seharusnya tidak perlu lakukan kontes. Pak SBY panggil saja Pak Modoko. Jadi politik ini sebenarnya bagaimana kemampuan kita berkomunikasi. Nah termasuk kita-kita ini yang seperti saya yang sama sekali tidak tahu tentang persoalan di Demokrat. Saya sudah nyaman dengan kegiatan-kegiatan di luar. Saya sebagai rektor, saya juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya. kemanusiaan. Tiba-tiba saya di Jakarta, ada banyak eh, media yang menyatakan bahwa saya dituduh terlibat dalam kegiatan kudeta. Saya sendiri bingung. Ya. Nah, oleh karenanya pada saat itu, saya langsung WA Pak SBY. Saya tanyakan, Pak, saya ini nggak ngerti apa-apa. Kenapa saya dituduh? Saya bilang, kan. tolong diklarifikasi kalau nggak bisa dibuktikan supaya orang-orang yang menyampaikan berita nggak benar itu diberi sanksi. Pak Marzuki. Tetapi tidak juga direspon. Iya, Pak Marzuki. Ya. Saya paham klarifikasinya. Tapi Duh. kalau menurut bapak, karena bapak hadir di sana dan masuk dalam bursa pencalonan sebagai ketua umum, kongres luar biasa di Deli Serdang sah tidak ses sesuai dengan ADRT partai atau tidak? Jadi saya tadi datang eh, sudah sangat terlambat. KLB itu sudah berjalan. Karena saya tadi dijemputnya sudah jam 11, kemudian dalam perjalanan tadi saya sholat Jumat terlebih dahulu. Ya karena saya santai-santai saja, memang saya tidak punya tujuan apa-apa. Mm -hmm. Hadir itu saya karena diundang sebagai teman-teman eh, ya. Lalu sampai di tempat kongres saya masih pakai baju seperti ini tadi, yeah. tidak pakai atribut apapun karena saya bukan lagi sebagai kader Demokrat. Nah, begitu di dalam uh, kongres itu, nama saya dipulihkan. Jadi, pemberhentian saya dengan apa dipecat sebagai anggota tetap, uh, sebagai Baik. anggota uh, Baik. Demokrat secara tetap itu dipulihkan. Baik. Nah, disitulah saya baru bisa bersuara uh, sebagai kader Demokrat karena saya dipulihkan soal sah atau tidaknya. Itu nanti biarlah ke, apa, hukum yang bicara. Saya nggak, ya. soalnya saya nggak tahu yang hadir itu siapa. Tetapi saya melihat jumlah tanda tangan itu ada 412 Baik. yang ditangani oleh ketua-ketua DPC dan juga ada juga ketua DPD. Baik, nah, itu yang saya lihat. Ya. Nah terlepas dari apapun, ya saya yang penting saya sudah ikut di dalam KLB itu dan saya ingin meluruskan jalannya eh, apa tuh Demokrat ini maka saya bersedia tadi manakala kongres menetapkan baik, saya baik. sebagai ketua dewan pembina baik. begitu Baik sekarang saya ke Bang Renanda saya minta tanggapannya kata Pak Marzuki Ali bahwa yang hadir di sana sekitar 400 lebih DPC dan juga DPD Bang Renanda Kalau saya sekali lagi ya tadi sudah sampaikan oleh Mas Ahaye juga ketua gitu tidak ada peserta yang sah itu dari memenuhi sedikit pun syarat yang dipersyaratkan ya oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak ada satu pun ketua DPD yang hadir di sana yang sah ya jadi saya tidak tahu siapa yang hadir itu apakah itu goib atau bagaimana tapi yang jelas tidak ada dari DPC dari DPD kita DPC pun tidak sampai 7% tentu ada yang terpapar karena macam-macam bujukan uang lah ancaman mungkin dan segala macam saya tidak tahu persis tapi yang jelas jumlahnya sangat tidak memenuhi apa yang yang ditetapkan oleh ADRT. ADRT mengatakan bahwa KLB hanya bisa diusulkan oleh majelis tinggi partai. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa diusulkan oleh 2/3 DPD yang sah tentu ya, bukannya abal-abal. Setengah dari jumlah DPC se-Indonesia dan disetujui oleh Baik. Ketua Majelis Tinggi Partai. Sudah jelas itu, tapi ilegal itu. Bang Renanda, AHY sudah angkat bicara, tapi publik sekarang bertanya-tanya, apa respon dari PSB mengenai KLB di Del Serdang? Ya tentu PSB sama dengan Mas AHY ya, yang melihat ini tentu sangat prihatin. Pertama yang kita pertanyakan, kita sudah bersurat kepada Kapolri, kepada Kumham, Menkumham, dan juga kepada Menko Polkam untuk kita jelaskan bahwa ada indikasi mau ada KLB ilegal dan kami ini sah dilindungi oleh konstitusi karena sudah ada SK pengesahan dari Krumham. Tentu kita, kita tidak inginkan politik kita gaduh. Kita masih banyak masalah gitu di dalam negeri. Tolong ini supaya bisa menjadi perhatian. Tapi kemudian ya ada yang lucu ini dari Humas Kapolri apa Humas Kapolri bilang bahwa tidak ada izin tapi juga dibiarkan berlangsung. Coba baik. saya tanya logikanya. Baik. Baik. Ya. Sejak kapan ada acara yang tidak diizinkan bisa berjalan atau dibiarkan oleh aparat tuku? baik Itu saja sudah terlihat sebagai pembiaran gitu loh Pak. Baik. baik, sekarang saya ke Prof Salim Said. E, bagaimana kemudian Prof bisa menanggapi ada dua versi sah atau tidaknya KLB, bahkan kemudian melihat seakan-akan bahwa ini SB versus Muldoko, bagaimana Prof? Ya, dari awal saya bingung aja melihat ini. Apa sih yang diributkan orang ini? Begini, Partai Demokrat itu menjadi penting karena Pak SBY, bukan Partai Demokrat, membesarkan Pak SBY. Itu hasil pengamatan saya sebagai ilmuwan politik yang mengamati perkembangan politik Indonesia. Setelah Pak SBY tidak lagi akan jadi calon presiden. Beliau ingin itu warisan diserahkan kepada putranya. Oke, okay, yang belum punya pengalaman politik. Nah, dalam rangka itu timbul persoalan sejumlah senior partai itu diberhentikan sebagian dari mereka itu ikut di KLB sekarang ini. Itu jadi saya jadi bingung. Ini Partai ini dulu jadi besar karena SBY, dan itu tidak bisa diwariskan. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya juga bingung. Yang mau direbut, kalau memang betul Pak Muldoko aktif terlibat, apa yang mau diperebutkan? Partai ini tidak sepenting ketika SBY akan jadi presiden, dan Pak SBY jadi presiden, saya katakan tadi. Bukan terutama karena Partai Demokrat, tapi ada keadaan waktu itu yang memungkinkan Pak SBY menjadi calon presiden populer dan terpilih. Jadi, itu satu soal. Soal lain, apakah karena Pak Muldoko itu bekas panglima TNI, itu modalnya yang menyebabkan dicalonkan oleh sejumlah orang yang sekarang berKLB itu? Itu juga sudah dibantah oleh kenyataan. Yang pernah menjadi panglima, itu di zaman Orde Baru itu penting. Sekarang tidak lagi seperti itu. Keadaan sudah berubah. Jadi buat apa Pak Pak Muldoko digeret-geret dan kok Pak Muldoko juga mau? Begitu loh. Baik, ya. Nah, satu faktor lagi yang menarik diselidiki ya, itu Penasehat penasehatnya Pak Ahaye Adinda Ahaye, saya kenal dia masih mahasiswa Taruna Akademi Militer di Magelang. Ya, anak itu baik, cakep, pintar. Tapi penasehat penasehatnya Itu ada anak muda yang saya takut tidak terlalu mengerti perpolitikan di Indonesia. Jadi akibatnya nggak jelas bagi karier politiknya Ahaye itu begitu kira-kira. Jadi saya bingung saja. Baik. Apa tidak apa tidak salah salah hitung semua orang-orang itu. Baik. Baik. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada kedua belah pihak, Bang Renanda dan juga Pak Marzuki, Bang Renanda mengendai kepemimpinan AHY dan juga Pak Marzuki apa tidak melihat bagaimana kemudian SBY sama dengan Partai Demokrat. Sesaat lagi sebelum saya kemudian berikan kepada Anda informasi dalam kabar terkini berikut ini. Ya kembali, ke kabar, kabar Indonesia malam sekarang, saya ke Bang Rai Rakuti. Duh. Bang Rai ini ada apa dengan Partai Demokrat? saya akan menjawab pembahasan kita sebelumnya, ada tidak ya? Kudeta, terjadilah KLB di Deli hmm. Serdang. Saya pikir ini nggak bisa dipisahkan dari uh, sejak awal, sebetulnya sejak Ahai dahulu diusung jadi calon tunggal. Dalam uh, apa namanya, itu perhelatan kongres uh, Partai Demokrat. Dari situ, sebetulnya benih-benihnya udah ditanam di mana sebagian dari uh, anggota Demokrat merasa kecewa dengan mekanisme Kongres yang dilakukan saat itu gitu dan itu sayangnya tidak dilakukan upaya yang terus-menerus misalnya dari AHY untuk meredam konflik ini jangan terlalu luas gitu sampai kemudian berita muncul tentang adanya pertemuan mereka yang selama ini dianggap oposan terhadap AHY itu dengan uh, Pak Muldoko di salah satu hotel di Jakarta. Gitu. Awalnya, isu ini ditangkap sedemikian rupa oleh AHY, lalu dicuitkan ke publik dan mendapat respon yang cukup negatif, khususnya kepada Pak Muldoko. Tapi saat yang bersamaan, saya tidak tahu persis apakah AHY melakukan konsolidasi dalam beberapa waktu setelah itu atau tidak. gitu. Mestinya, kalau AHY melakukan konsolidasi cepat, sembari terus-menerus dia tentu menaikkan isu ini kepada publik seperti ada penzaliman yeah. terhadap dirinya, Mestinya peristiwa Medan ini nggak akan terjadi, gitu. Okay. Nah, jadi pertanyaannya adalah memang sejauh apa konsolidasi yang dilakukan oleh Ahy pasca yeah. adanya pertemuan yang dilakukan oleh okay. sebagian anggota Demokrat di hotel itu. Pak gitu. Marzuki, mungkin uh, faham dengan apa ya, klarifikasi dari Pak Marzuki bahwa Pak Marzuki hadir dan sebenarnya tidak tahu mengenau mengenai ada kongres luar biasa, tapi dengan uh, namanya berusaha masuk kemudian terpilih secara uh, sah juga masuk ke pengurusan versi KLB di Serdang pertanyaan publik simpel, apa tidak memandang Pak SBY sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam?